Waduh, cok. Udah retong. Tahu apa mas, kari dimuat? Kari dimuat apa? Iki wae kok, sing tengah iki kok. Tunggu lek thumbnail. Anggrem jangan sih. Ora apa-apa. Jangan to, Bos. Jangan oh. Oke, sekarang lepoknya, Mas. Kamu? Oke, simpok aku ya. Eh? Nah, tapi aku rapi enak aku. Ini sanya, Mak. Ya, Mak. Oh. Oke, 15 aja, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gambing Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Dan kita coba bergeser di area Pedetan. Ini ada Mas Rohman dari Gerabah Kabupaten Magelang. Ini kita coba tanya hari ini atau pagi ini dapat berapa ekor. Pagi mas. Dapat berapa ekor ini? Semua itu tadi dapat 10 mas. Oh dapat 10? Nah, tapi ini masih sisa 3 ekor. Oh masih, berarti laku 7 ekor ini? Laku 7. Laku kemana mas? Di apa ini, diisi sama bakul. Oh diisi itu di bateni ya mas ya? Bateni, ada di yang bateni. 150, ada yang 200, ada yang kalau lihat dari kondisi sekarang ini mending gitu ya mas ya? Iya, dapat untung dikit-dikit tapi belum keluar ragat. Nah, masih di sini, masih di pasar ya. Kalau kondisi seperti ini malah mending bagus seperti itu teman-teman. Jadi belonjo nang pasar, payune nang pasar. Iya. Raketang bati 150-200 ning ping ya Mas ya. Iya. Nunggu petani baru sepi Mas ini. Iya. Belum pada panen loh. Oh, di Ambarawa sama di Muntilan juga masih sepi nih Mas. Iya, masih sepi Mas. Masih sepi. Terus dapat untung di sini yang penting pemutaran gitu. Nah, iya. Ganti gambar. Heeh. Ganti date ya Mas ya. Iya. Ganti gambar date barang. Berarti sisa 3 ekor ini mas? Masih 3 ekor. 3 ekor yang mana ini mas? Wah ini ada yang paling gede ini. Yang paling besarnya harga berapa mas? Ini kalau di pasar sini saya buka 14.500 mas. 14.500? Dapat untung dikit nggak apa-apa. 14.5 teman-teman. Nanti kalau sudah sampai kandang yo naik-naik sedikit ya mas ya? Ya naik dikit karena ada biaya pulang sama pakan itu toh mas? Iya betul. Nah, gitu. Kalau masih di sini kan saya juga belum ragat jadi dapat untung sedikit nggak masalah, nanti ganti gambar lagi. 14.5 nih teman-teman. Untuk usianya berapa ini mas? Usia kurang lebih ya 5 bulan setengah mas. 5 bulan sampai 6 bulan ya mas ya? Iya, sudah sedikit umur ini. Ada jenis limousine cross. Limousine cross, iya. Cross. Ada ini mungil-mungil ini upin-upin. Nah, mungil, upin-upin. Harga berapa ini, Mas? Ini 11.500. 11.5, teman-teman. Nah. Ada limousine cross. Nah. Ini kepalanya juga malah bagus ya, Mas ya? Bagus, ini bertanduk juga, Mas. Terus yang ini? Yang ini selisih 250, yang ini 11.250. 11.250. Nah, beda di tanduk. Tanduk ini gundul ya. Nah, gundul. Berarti untuk perbedaan tanduk sama gundul tuh ya mempengaruhi harga juga ya mas ya? Mempengaruhi harga, kalau di bibitan gini mas menang yang punya tanduk. Oh menang yang punya tanduk. Terus kalau petani itu juga milihnya kebanyakan yang punya tanduk. Karena kan itu tali tambangnya itu nggak gampang lawas atau nggak gampang lepas. Cul. Terus kalau untuk harganya pagi ini gimana mas? Harganya ya sedikit ada kenaikan mas. Ini kan barangnya nggak banyak, terus ini lagi bagul-bagul Solotigo, Boyolali pada datang ke sini, nah, makanya itu nggak pada nggak dapat barang ambil punya saya, untung-untung dikit gitu. Berarti ada kenaikan ya mas ya? Iya kenaikan. Kenaikan sampai berapa mas? Ya nggak banyak mas, paling ya 150-200 wajar lah gitu. Terus ini kalau ini ada yang menarik buat saya nih teman-teman. Ada yang paling besar nih cukup lumayan bagus.
ada jenis limousine cross. Waduh, agak sedikit. Takut ini tali tambang ini dong. Agak sedikit apa ya? Giras. Takut tambang teman-teman. Sehat ini mas. Sehat. Ini kita coba tanya tips-tips memilih pedetan ini. Kalau menurut Mas Rohman ini, kalau untuk memilih pedetan atau calon sapi yang bagus ini yang seperti apa sih mas? Atau apa ya, dilihat dari apanya, jenisnya, atau dari apanya mas? Kalau menurut saya ya mas, jenis itu ya bisa dikatakan nomor satu ya juga bisa. Tapi kalau hanya di jenis itu terkadang jenisnya bagus, tapi keseluruhan badan sama kaki-kaki nggak sesuai, itu cuma bagus di jenis. Seharusnya kalau menurut saya ya, itu kan tergantung masing-masing penilaiannya. Kalau menurut saya itu ya yang pasti di kaki mas. Kalau di kaki itu besar-besar, terus pajek atau batok bisa tengkurep, dibilang batok tengkurep, itu umpama berat badannya besok mencapai 800 up. Uh-huh. Itu masih mampu ya mas ya? Mampu, tapi kalau di teracaan itu udah sedikit melengkung atau ke depan, itu tetap nggak kuat mas. Kalau ini cukup bagus, nggak super tapi cukup bagus. Terus kalau kekurangan ada, ini kalau menurut saya itu di bagian alat kelamin itu ya, mas ya? Kurang apa? Kurang ke atas ya? Iya kurang ke atas kalau menurut saya, tapi ya udah cukup bagus kayak ini mas. Terus kalau bisa itu di bagian ekor itu nyarinya yang pendek. Oh ini panjangnya ini mas? Panjangnya ini kadang kan ada yang sampai lebih dari lutut itu ya mas ya? Dari lutut itu. Tapi sulit mas nyari yang agak sini nih mas ya? Ya ini di atas lutut. Di atas lutut. Tapi kalau nyari yang sesuai dengan kriteria itu sulit banget mas. Satu bulan belum tentu ada ya mas ya? Belum tentu ada. Dikarenakan di bagian kaki bagus, di bagian ekoran kadang jelek, kurang bagus. Tapi di bagian pantat bagus, terkadang di kepala yang kurang bagus. Kalau ini menurut saya ya sudah cukup bagus, tapi nggak super. Kalau bisa mas, kalau bisa itu di bagian telinga carinya yang kecil. Kecil. Kecil, sedikit bulat. Bulatnya ini kan sedikit bulat. Kalau ini kan sedikit memanjang, bisa dibedakan toh. Kalau bisa memanjang ya, di bagian ujungnya ini mas ya. Ujungnya. Ini bagian kan ujungnya. Runcing ini gitu loh. Agak ngelancip nih. Ini agak bulat. Ini bulat. Terus kalau ada ya di bagian moncong itu yang tumpul, yang papa itu ya, yang kayak gini ya mas ya, model-modelnya ya. Terus di bagian kepala kalau ada ya yang bentung atau kepu. Pendek itu kan betem, porem. Nah, porem di bagian punggung sini kalau bisa ya yang rata terus lebar. Nah, kalau depan enggak, belakang lebar gitu ya mas depan ya. Depan belakang lebar, kalau enggak lebar kan untuk mengisi daging maksimal kan enggak bisa toh mas. Nah, gitu. Terus kalau ada lagi yang apa yang harus diperhatikan itu di bagian ini mas. Nah, pangkal ekor itu nyarinya susah. Maksudnya susah itu ini yang nyari yang ininya rata mas. Ini rata, terus kalau bisa ininya jangan apa? Menonjol ke atas. Dikarenakan sininya susah. Rata kayak gini mas ya? Rata, ya kurang lebihnya gitu. Tapi kan ini masih nonjol dikit. Nonjol dikit, kalau ada yang rata. Rata dari depan sampai belakang. Belakang itu rata ya mas rata. Ya? Kalau bisa jangan terlalu menonjol lah. Itu tapi susah mas nyarinya. Berarti yang pertama kali diperhatikan kalau untuk memilih pedetan itu pertama kaki. Kaki, ya jelas kalau kaki. Kaki kalau jelas. Badannya bagus, tebal. Pantatan juga lebar, tapi kalau kakinya jelek ya nggak mampu ya mas. Jelek, kecil, terus apa itu teracaknya ke depan itu ya jelas nggak kuat. Menopang berat badan itu sampai maksimal itu nggak kuat mas. Itu malah nyesel di kemudian hari. Baru satu tahun, umuran satu tahun atau melewat gitu ya. Satu tahun setengah
baru bagus-bagusnya badan, kakinya udah meleok. Itu nyesel nantinya gitu. Kalau saya ya Mas, sebagai orang awam ya yang belajarnya itu dari pasar. Nah, itu ya untuk pertama kali yang saya lihat itu pertama kaki, Mas. Kaki, iya. Kaki, habis itu baru ke badan, panjang badan, lebar badan, betul. Terus habis itu kepala. Sebenarnya anu Mas, ini menurut saya ya, tapi kalau penilaian itu juga masing-masing ya, selera. Itu kalau hanya tinggi badan itu kalau saya enggak ngaruh. Tinggi badan itu bisa dari kakinya yang pendek, yang panjang bisa, tapi kadang kan ada sapi yang lebar terus panjang tapi kakinya pendek, itu kan ada. Tapi ada juga yang badannya tipis terus nggak terlalu panjang tapi kakinya yang panjang, kan ada. Kalau tinggi badan, kalau untuk saya sendiri nggak tak nomor satu kan nggak. Oh gitu. Iya. Kalau saya sih itu teman-teman saya nganu punya ilmu sendiri-sendiri ya Mas ya. Punya apa ya, kriteria sendiri-sendiri. Kalau saya pertama dari kaki-kakinya, tulangan kaki tegak-tegak atau enggak. Iya. Terus dari teracaknya juga. Terus habis itu lebar bodinya. Iya. Terus habis itu kepala. Tuh, kalau menurut saya ya. Ya tinggi ya termasuk bagus, tapi enggak harus. Ya pokoknya saya nganu lah Mas, di sawang itu ya, proporsional. Pangun gitu. Nah, proporsional. Proporsional ya benar. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Apa ya, sharing-sharing tips-tips. Iya. Untuk ya mungkin teman-teman pemula nanti kalau misalnya mau cari pedetan tuh kriteria